A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'adna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas saila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa TVRI dan juga adik-adik sekalian, alhamdulillah kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah, alhamdulillah, dan kembali bersama guru kita Pak Ustadz Amiril. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada pendamping kita Kak Citra. Assalamualaikum. Terima kasih, Masya Allah. Dan kali ini bersama dengan adik-adik kita, siswi kelas 5 dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Ada Rakila, Abel, dan Kinar. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. Tadi telah kita bersama membaca surat Ad-Duha. Masya Allah, pasti juga pemirsa banyak yang hafal ya. Kita biasa baca di salah sehari-hari. Dan mungkin Ustaz, alhamdulillah, tentunya setelah kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, dan juga kita setelah membaca surat Ad-Duha, kita ingin mengetahui Ustaz ya, terkait latar belakang dan makna juga dari surat Ad-Duha ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Anak-anak, ada yang tahu surat Duha apa itu artinya? Waktu Duha. Waktu Duha, pinter. Ad-Duha ini berapa ayat? 11 ayat. 11 ayat, Masya Allah. Kalau Ad-Duha diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Ya, maka termasuk golongan surat? Makkiyah. Iya. Jadi surat Duha ini, kenapa diturunkan surat Duha ini? Bahwa pada zaman Rasulullah, ketika pada itu, pada saat itu, beliau beberapa hari tidak menerima wahyu. Nah, kebetulan diberikan wahyu ini, dan Rasulullah itu pada saat itu sedih gitu, maka gitu. Kemudian nanti diturunkan tuh oleh Allah surat Ad-Duha. Nah, akhirnya dari situlah Rasulullah disuruh untuk bergembira kembali dan untuk terus menegakkan dakwahnya di sana. Masya Allah. Itu. Baik. Eh, ternyata ya setelah lama menunggu wahyu ya, turunlah surat Ad-Duha. Dan tadi kembali lagi saat ya, kan di sini kan Allah bersumpah lagi saat ya di waktu duha. Nah, nampaknya jadi turunnya pas waktu duha. Betul. Tentu kita pengen tahu ya makna di balik ayat ini apa ya kira-kira ya. Nah, tentunya bersabar dulu, insya Allah Ustadz akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Kita akan kembali insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kita kembali bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Alhamdulillah, Masya Allah.
Masih bersama dengan Ustaz Amiril, Kak Citra, dan juga adik-adik dari SD Muhammadiyah 28 nih, Masya Allah. Baik adik-adik, tadi telah kita baca bersama ya Ustaz ya. Kemudian juga telah Ustaz jelaskan bahwa surat ini ada 11 ayat turun di Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah, dan kini tiba saja kita untuk bisa mencari tahu makna ayat per ayatnya apa sih? Baik, kami silakan pada Ustaz untuk bisa menjelaskannya. Silakan Ustaz. Baik, sebelum kita masuk, coba Ananda Kinar boleh dibacakan artinya. Oh iya, silakan. Boleh. Baca yang keras. Demi waktu duha, ketika matahari naik setengah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadaplah anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta, janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, Hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya, jadi ini pada yang menarik adalah di sini terkait dengan anak yatim. Jadi memang Rasulullah itu kan dulu anak yatim ya. Betul. Ketika umur 6 tahun sudah ditinggal ayah ibunya. Betul. Jadi ketika kita jangan sampai menghardik anak yatim, karena di situ anak yatim sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi supaya kita hati-hati dalam berucap, kemudian juga harus bersikap baik dengan anak-anak yatim, apalagi juga harus membanggakan, memberikan senang anak-anak yatim seperti itu. Ya, jadi insya Allah itu pertanda dari Allah bahwa kehidupan Nabi Muhammad dan dakwahnya akan bertambah baik dan semakin berkembang. Dan seperti itu, Pak. Masya Allah. Baik, Masya Allah tadi ya. Menarik saja tadi sudah sempat jelaskan bahwasanya lama wahyu enggak turun. Iya, itu. Berarti Rasul merasa, aduh jangan-jangan Allah meninggalkan aku nih ya Ustaz. Benar. Ya. Ternyata di situ Ustaz Allah jelaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Jadi Allah senantiasa bersama Nabi. Betul, 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 betul. Duh Masya Allah, ternyata ada pembahasan khusus terkait anak yatim. Gak boleh menghardik. Ternyata Rasul kita pun yang mulia punya anak yatim. Betul. Masya Allah. Mudah-mudahan di sebuah pelajaran buat kita untuk lebih menghargai sesama, khususnya sahabat-sahabat kita yang yatim ya, adik-adik ya. Masya Allah. Baik nih, teman-teman, setelah kita baca bersama, kemudian juga Ustadz jelaskan latar belakangnya, termasuk artinya tadi. Nah, tentunya di Yuk Ngaji ini gak lengkap rasanya kalau kita nanti membahas hukum tajwidnya nih. Apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari surat Ad-Duha ini? Namun sabar ya. Kita akan kembali beberapa saat lagi, tapi masih semangat kan? Semangat! Semangat! Yes, insya Allah. Kita akan kembali setelah beberapa saat berikut ini, tetap dalam Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, Alhamdulillah masih bersama dengan Ustaz Amiril, Kak Citra, dan juga adik-adik kita dari Kakila, Abel, dan Kinar. Insya Allah. Baik Ustaz, nampaknya setelah tadi kita membaca bersama, mengetahui latar belakangnya, jumlah ayatnya, kemudian Ustaz menceritakan terkait makna ayat per ayat nih, Masya Allah. Mudah-mudahan membuat kita makin khusyuk ya saat salat membacanya. Dan tadi kita akan bahas terkait masalah hukum tajwidnya, Masya Allah Ustaz. Ya. Namun sebelum itu kami silakan Kak Citra untuk bisa mendampingi adik-adik. Baik, dan kita akan membahas terkait hukum tajwid apa saja sih atau yang bisa kita angkat di surat Ad-Duha ini. Silakan Ustaz. Baik, baik, bismillah. Hari ini kita akan membahas tajwid di surat Ad-Duha tentang surat hukum nun sukun. Nun sukun. Ya.
Tapi kita lebih fokus ke ikhfa. Ya kan nun sukun terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Lima. Apa saja yang pertama? Idhar harki. Kemudian? Iklab. Ikhfa. Idgham bi gunna. Dan idgham bila gunna. Ya mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas materinya tentang ikhfa saja. Baik. Ya. Ikhfa. Ikhfa itu dalam nun sukun hurufnya ada 15. Bisa sebutkan? Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, jadi huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Insya Allah anak-anak kita sudah hafal. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan coba praktek bagaimana cara membaca ikhfa. Ya, ikhfa itu cara membacanya disamarkan kemudian disertai dengan dengung. Jadi nanti ditahan selama 3 harokat. Nah, huruf-hurufnya seperti yang ada di peraga tilawati ini. Kita akan coba praktekkan ya, bagaimana sih cara membaca ikhfa ya. Di sini ada nun sukun. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun. Nun sukun. Ketika ada nun sukun ketemu dengan huruf yang tadi sudah disebutkan 15, maka cara bacanya disamarkan. Angdadan. Indaha. Indaha. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Sekarang saya baca satu baris ya. Siap? Wa antum muntaha wal unsa. Sekarang coba prakteknya, coba Nana Rakila, boleh dibaca yang ini. Zakbaila. Zangja, ini huruf nun sukun ketemu jai. Jabila, muzala, tangkila. Iya, coba Nanda Abel, coba contohkan baca ikhfa. Diwakofkan, kalau diwakofkan tandanya di? Sukunkan, ulangi. Mil futur madud. Iya, coba Nanda Kinar. Mil duni, mil zun. Zunnya pendek, ulangi. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah bisa cara membaca ikhfa ya. Jadi pada dasarnya ikhfa itu yaitu cara membacanya disamarkan dan kemudian didengungkan, ditahan selama 3 harokat ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut halaman selanjutnya. Siap, yes. Kurang keras. Halaman selanjutnya. Siap, yes. Oke, nah tadi kita sudah belajar ikhfa. Sekarang kita coba praktek dan sekaligus kita belajar huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang artinya hanya Allah yang tahu. Ya, itu ada 14 huruf. Ada alif, kemudian lam, mim, sod, ro, kaf, ha, ya, ain, to, ha, kof, dan nun. Oke, kita akan coba belajari. Sekarang kita baca bersama-sama. Ya, dari sini sampai bawah. Kemudian dilanjut dengan nanti kita belajar ini. Siap? Are you ready? Oke, siap. 1, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi wa ma kana muntasira. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira.
Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. Sekarang udah bisa baca ini? Sudah. Ya, pinter-pinter nih anak-anak S528 ya. Insyaallah. Kita coba baca. Jadi ketika ada tanda seperti ini, cara bacanya dibaca 6 harokat. Ya. Kof, ya gitu ya. Nanti yang ini juga sama. Yang kalau yang bentuknya berdiri saja, dia dibaca 2 harokat. Toha, gitu ya. Yuk kita baca bersama-sama. Siap, 1, 2, mulai. Kof, Toha, biasa. Emang inilah pentingnya belajar tajwid, Ustaz ya. Jadi bisa membaca sesuai dengan hak hurufnya, sifatnya, sehingga enak dibacanya, enak didengar. Enak didengar sendiri juga saja, jadi makin semangat bacanya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, telah kita pelajari surat ad-duha, hukum-hukumnya, dan nanti mungkin akhir sesi kita coba latihan lagi ya. Nanti. Insya Allah. Masih semangat kan? Semangat? Semangat, 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 yes. Insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap dalam program Yuk Ngaji, Yuk kita ngaji. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam program Yuk Ngaji, Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Adik-adik semua telah bersama saat ambil tadi lah latihan membaca surat ad-duha dan juga hukum-hukumnya saat ya. Tapi kita akan coba latihan lagi saja latihan di surat ad-duha ya. Silakan Ustaz. Baik, baik anak-anak, coba dilihat ad-duhanya. Nah, tadi kita sudah belajar materi apa? Ikhfa dan juga huruf muqatta'ah ya. Tapi untuk di surat ad-duha tidak ada huruf muqatta'ah. Sekarang coba cari ya ayat berapa yang ada hukum ikhfanya. Siapa yang bisa? Sudah nemu? Ayat 14. Oke, Rakila coba bacakan ayat. Bukan. Ad-duha. Ya, coba dibacakan ayat 6. Alam yajidka yatima fa'awa. Ya, itu hukum yang ikhfanya apa ketemu apa? Tanwin bertemu fa. Tanwin bertemu fa, Masya Allah. Betul ya. Coba ada lagi yang oke, Abel, Ananda Abel, coba praktek. Ayat 7. Oke, silakan dibaca. Wa wajadaka dallahu fahada. Iya, itu apa ketemu apa? Tanwin bertemu huruf fa. Wah, pintar. Anda kira ketemu? Ketemu nomor A. Ayat berapa? Ayat 8. Boleh coba dibaca. Nah, apa ketemu apa juga? Wah, sama ya berarti ya. Nah, tadi insya Allah di ad-duha ini juga sudah ada tuh ikhfanya. Jadi intinya pada pelajaran kita pada hari ini, kita harus terus belajar tajwid. Ya, mau apapun itu. Walaupun kita sudah tahu, tapi kita ulang-ulang terus. Karena ya namanya manusia, betul, pasti akan ada lupanya. Kalau kita nggak sering-sering latih, sering-sering belajar, kita akan lupa tuh. Apalagi kalau Al-Quran nih, kita nggak baca misalkan seminggu apa dua bulan gitu. Sebulan, lupa lidah kita bisa kaku. Kayak gitu. Jadi Masya Allah kita akan coba latih terus di rumah membaca Al-Qurannya dan belajar tajwidnya. Ya. Dan ingat, kita bahagiakan anak-anak yatim dan jangan menghardiknya. Ya, berikan kasih sayang kepada mereka. Ya, supaya mereka hatinya senang dan gembira. Masya Allah, alhamdulillah lengkap ya. Telah kita belajar membaca surat ad-duha, membahas terkait makna ayatnya, cara membacanya sehingga kita bisa membaca dengan lancar dan enak didengar saat ya. Semoga Allah tambahkan semangat untuk terus belajar. Masya Allah. Baik, demikian adik-adik, Ustadz, Kak Citra dan juga pemirsa sekalian. Alhamdulillah
demikianlah bahasan kita dalam program Yuk Ngaji kali ini. Semoga memudahkan kita tetap semangat untuk bisa belajar ya, Masya Allah. Dan kita akan akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan berjumpa di segmen yang akan datang di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.